Baiklah, kita kembali ke lapangan hijau di Stadion Sumpah Pemuda Wai Halim, Bandar Lampung, stadion kebanggaan kita. Kita ke babak keempat ini masih bertemu tim Pabas sebagai tuan rumah bersama Lampung Plus. Shooting langsung ke depan pemain Lampung Plus ini. Out bola. Kuasai penuh pemain bawah dari Pabas. Jujun, nomor punggung 10, kembali ke Yubi. Yosep ke depan, dia sopan, pemain depan dari Pabas masih sopan. Siapa yang dituju? Ke kiri luar dia dari pemain Pabas ini, siapa yang akan dituju? Masih pemain Pabas. Bek kiri membantu ke depan. Potong saja pemain Lampung Plus, saudara Santo. Angkat ke depan. Pasai penuh. Bek kiri dari Pabas ke tengah dia. Salah umpannya. Saipul, saudara Saipul, oh, pelanggaran dari pemain Pabas untuk Lampung Plus. Saipul, siapa yang setuju? Oh, salah umpannya, main kiri luar ini saudara Saipul. Pasai penuh gelandang dari Pabas ke tengah dia Eko. Siapa yang dituju? Sopan, pemain depan dari Pabas masih sopan. Siapa yang dituju? Sopan, kanan luar dia saudara Jujun, nomor punggung 10 ini masih dari Pabas. Saudara Eko angkat ke depan, kuasai penuh, jaga gawang dari Supri. Masih dari Lampung Plus, saudara Ujang. Ujang, Ujang ke Adang, masih Adang, gelandang tengah dari Lampung Plus ini. Bek kanan membantu, siapa yang dituju? Masio, keping ke depan Masio, masih Masio. Oh, potong saja dengan pemain dari Pabas ini. Kuasai penuh oleh penjaga gawang Embong. Lempar ke depan dia Embong. Pemain bawah. Kembali. Kembali ke Eko. Masih Eko. Siapa yang dituju? Kembali, kembali. Jujun. Eko kembali, Jujun lagi, masih Eko, kuasai penuh Eko, masih Eko, siapa yang dituju Eko? Ah, Jujun yang dituju, kembali ke tengah dia, masih dari Pabas, pelanggaran untuk Pabas. Adang, pemain dari Lampung. Tio, pemain depan dari Lampung Plus ini. Tio ke Hari, kembali ke Tio, tujuannya dipotong saja dengan pemain belakang dari Pabas ini. Ke tengah dia, siapa yang dituju? Hambali. Ah, tanggung sekali Hambali, umpannya masih dikuasai saudara Sopan sendiri dia. Saudara Sopan ini
masih angkat ke depan, kembali salah angkatnya saudara Sopani, masih dari Pabas. Siapa yang dituju? Pemain Pabas. Masih pemain Pabas. Kuasai penuh. Pemain bawah masih Eko dari Pabas. Siapa yang dituju? Saudara Eko angkat ke depan. Eko Sopan yang dituju. Shooting. Ah, sayang sekali saudara Sopan ini, kurang baik syutingannya. Bola out kembali. Kembali ke lapangan hijau. Di babak yang keempat ini masih dikuasai oleh Saiful dari Lampung Plus. Potong kembali pemain dari Pabas. Salah umpannya Santo dari Lampung Plus. Saudara Eko dari salah kembali saudara Sopan. Masih dari Pabas Lampung. Shootingannya sangat lemah dari Pabas. Pergantian pemain dari Lampung Plus, saudara Andang digantikan oleh saudara Kuku Rosadi, gelandang idola dari Lampung Plus. Kuku Rosadi masuk, masih Lampung Plus. Main dia, dipotong lagi pemain dari Paba. Shooting ke depan, gol! Dari Pabas pencetak gol yang kedua, kedudukan sementara 3-2. Pergantian pemain, saudara Ujang keluar dari Lampung Plus, digantungkan nomor punggung 91. Pelanggaran kembali untuk Lampung Plus. Saudara Kuku, gelandang elegan, Saiful pencetak gol yang pertama. Masih Saiful, potong kembali saudara Saiful, pelanggaran kembali untuk Pabas. Pertandingan sangat seru sekali sore ini.
tekanan-tekanan dari kedua kesebelasan, baik Lampung Plus dan Pabas, pelanggaran untuk Lampung Plus. Angkat ke depan dia, Saudara Embong. Dengan tenang, Saudara Embong. Kembali pencetak gol kedua ini dari Pabas. Ke depan dia, siapa yang dituju? Oh, dipotong saja oleh pemain belakang Santo. Pemain belakang kita Santo motong saja dari pemain Lampung Plus ini, Saudara Ricky. Siapa yang dituju? Eko yang dituju. Masih Eko. Berebutan dia, Saudara Santo. Out. Saudara Santo. Tendangan sudut. Eko ke Ricky. Siapa yang dituju? 1, 2, 3, 4, 5 pemain. Rupanya Saudara Jujun tidak bisa heading. Masih Saudara Jujun. Liuk-liuk dia. Siapa yang dituju? Saudara Jujun. Shooting kembali dari Pak Blas. Sayang sekali, shootingannya sangat tinggi ke penjaga gawang Supri yang dikuasai penuh penjaga gawang Supri dari Lampung Plus ini. Siapa yang dituju? Saudara Supri angkat ke depan. Salah umpannya Supri. Saudara Ricky. Siapa yang dituju Ricky? Angkat ke depan dia Ricky. Masih kuasai penuh. Terlalu terburu-buru pemain depan dari Pabas ini. Kuasai penuh dari Lampung Plus. Siapa yang dituju? Masih Lampung Plus. Saudara Adang. Siapa yang dituju? Saipul yang dituju. Masih Saudara angkat ke depan. Saudara Saipul. Kuasai penuh jaga gawang Embong. Main belakang kita dari Pabas. Pertandingan selesai sore hari ini. Alhamdulillah sangat baik sekali pertandingan sore ini, persahabatan antara Lampung Plus dan tuan rumah Pabas.